Oke, selamat pagi, salam hijau, salam hidroponik. Kali ini berjumpa lagi dengan Om Mulya. Nah, di sini lokasi kebun hidroponik kami di Juwata Permai, Kecamatan Tarakan Utara, Tarakan, Kalimantan Utara. Kali ini kami bersiap memanen selada eksup. Seladanya yang kop. Karena ini ditanam di dataran rendah dengan cuaca yang cukup panas, seladanya seperti ini. Memang tidak sepenuhnya crop. Nah, seperti ini selada expert. Memang untuk tanaman selada jenis ini perlu simat yang cukup dan naungan yang cukup juga, jadi seimbang, tidak langsung terpapar matahari. Perlu ada hambatan ya sekitar 50%, jadi kita tetap menggunakan namanya paranet. Ini selada ini kami tanam di sistem rakit apung. Ini untuk menjaga kondisi suhunya agar tetap terjaga. Kita cabut satu. Nah, seperti ini penampakan akarnya. Bersih. Ini jenisnya selananya. Ini beberapa hari ini memang cuaca agak panas, makanya agak sedikit ada yang terbakar ujung-ujungnya, pucuk-pucuknya. Seperti ini. Nah, tapi itu normal. Karena juga beberapa hari ini terjadi padam listrik di kota Tarakan. Akarnya cukup bersih. Di satu modul ini kami menggunakan sistemnya, sistem rakit apung DFT ya, gabungan. Nah, ini. Jadi dari sini dari tandon dialirkan dari pipa ini. Ini seperti ini. Nah, air-airnya jatuh yang tentunya akan membuat oksigen tambahan. Itu. Jadi dari sini air mengalir ke ujung sana. Nah, sana-sana tuh ada saluran pembuangan pipa di bawahnya menuju ke sini. Kemudian kita filter di sini. Agarnya yang bersih jatuh lagi kembali ke tandon. Sini kami menggunakan mesin yang 23 watt yang daya tekanannya 1,5 meter. Kali ini kami lanjut untuk melakukan panen selada besoknya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam hijau, salam hidroponik.